Dinas Syariat Islam Aceh bersama Mahkamah Syariah, Kanwil Kementerian Agama, dan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menandatangani kesepakatan bersama tentang pelaksanaan isbat nikah pola one day service atau layanan satu hari yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah menikah namun belum tercatat oleh negara. Sejak tahun 2015, pemerintah Aceh sudah melakukan layanan terpadu untuk pengurusan isbat nikah bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen pernikahan yang sah. Zaini Abdullah mengatakan penandatanganan MOU isbat nikah pola one day service sangat penting untuk mengoptimalisasikan peran masing-masing lembaga terkait guna mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen hukum seperti akta nikah dan akta kelahiran. Lebih lanjut, Zaini menjelaskan akibat konflik dan bencana tsunami di masa lalu, banyak pasangan suami istri di Aceh belum memiliki akta nikah karena pernikahan mereka hanya merujuk kepada aturan agama tanpa mengikuti kaidah hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia. Untuk memudahkan pelaksanaan isbat nikah tersebut, pemerintah Aceh menghimbau kepada instansi terkait yang terlibat dalam proses isbat nikah one day service agar bekerja maksimal dan koordinatif dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi.